semangat dan antusias mengiringi silaturahmi Bunda Yusniana bersama warga Kelurahan Pasir Putih, Jambi Selatan, Kota Jambi. Acara silaturahmi ini juga dihadiri oleh sesepuh dan ulama Jambi Abdullah Sani. Ratusan warga yang hadir terlihat begitu bersemangat menginginkan HBA kembali memimpin Provinsi Jambi. Pesan ini disampaikan langsung warga melalui Bunda Yusniana, istri calon gubernur Jambi HBA, yang menyapa ramah warga Jambi Selatan. Warga menyebut HBA adalah pemimpin yang teruji kepemimpinannya dan terbukti programnya dalam memajukan Jambi. Di masa HBA lah warga mengakui merasakan perbaikan infrastruktur yang pesat. Selain itu, sosok HBA yang dekat dengan warga menjadikan warga semakin mencintai sosok HBA. Sang pelopor program Bedah Rumah dan Samisake. Sosok pemimpin yang mengayomi masyarakat Jambi dekat dengan masyarakatnya. Dia orangnya dibawa ya, tawadu dengan agamanya, berakhlakul karimah. Kemudian pasti pinter lah, HBA sudah pengalaman, sudah teruji. Warga bersama para ulama pun mendoakan HBA dapat kembali memimpin Provinsi Jambi. Munajat ini disampaikan dengan penuh hikmat oleh ratusan warga yang hadir. Bagi kita bahwa sudah menjadikan embarkasi haji antara. Kita sudah melihat bahwa jembatan Gentara Arasi. Jembatan itu merupakan orang yang kenal dengan Jambi adalah Lampo. Harapan agar Jambi lebih maju, menjadikan keyakinan warga Kota Jambi dapat diwujudkan oleh calon gubernur Jambi HBA yang kerja nyatanya telah dirasakan warga Jambi di berbagai pelosok. David Mursal, Jambi TV.